Awalnya restoran di Paris, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina buka cabang di Jakarta. Dikutip dari Jakarta, Kompas.com. Pasangan suami istri artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membuka restoran cabang baru dari Paris ke Jakarta. Peresmian berlangsung pada hari Kamis 14 November 2024 dan dihadiri pula oleh Dubes Prancis untuk Indonesia Fabien Penone. Restoran bernuansa Prancis itu bernama Lenusa dan terletak di Melawi, Jakarta Selatan. Kita padukan budaya Indonesia, kita buka di Paris dulu, biar makanan Indonesia di Paris orang-orang suka, kata Raffi Ahmad saat peresmian. Nagita Slavina menuturkan tahun lalu mereka bertemu dengan Fabien dan makan bersama. Di Prancis memang lagi mau menggalakkan gastronomi. Barusan aku ngobrol langsung punya ide. Kan banyak chef Prancis, mereka kan punya teknik masak yang berbeda, ucap Nagita. Nagita mengungkapkan kedepannya akan ada banyak kerjasama dengan Prancis. Selain bisa tukar pikiran dan ilmu sama chef Indonesia, kita juga bisa, misalnya chef dari Prancis sebulan di sini masak masakan Indonesia, jelas Nagita. Fabien menyebut Lenusa dapat memperkuat hubungan Indonesia dan Prancis, termasuk yang sudah berdiri di Paris sejak 2023. Kami akan mencoba membawa chef Prancis untuk berkolaborasi dengan chef Indonesia, ujar Fabien. Raffi Ahmad menambahkan ia membuka cabang di Jakarta dengan harapan dapat menjadi wajah Indonesia jika ada tamu dari luar negeri. Cita makanan di restoran ini dipadukan antara Indonesia dan Prancis. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari hanya di Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.